Kena tembak ya mati, enggak makan ya mati, enggak kerja ya mati, ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya enggak menyarankan itu untuk melawan COVID-19, nah, ini cerita saja. Nanti. Kamu jangan provokator, gitu, karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan empat. Katanya. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi empat tinggal matinya kan gitu. <laughs> itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegang. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi kunisula atau sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan selesai bodoh amat jadi rektor mikir orang banyak banyak loh orang yang ingin, gak ingin jadi presiden tuh banyak karena ngopi nyaman gak ada yang ganggu mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren orang kok diatur jam disiplin itu memang cara Allah membagi rahmat mau kamu apakan coba cara syukurnya dia seperti itu Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya diajak jalan-jalan pagi-pagi melihat orang ngopi makan uduk tuh bapak seneng kok enak jadi wong apa Ini ngene isuk isuk nyemak bocah kesel kah kono enak ngopi rokok bapak kadang iri sama orang apa itu iri sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah sudah gitu tahu tahu mati tidak tahu ke surga apa ke neraka ya jadi nah orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia sehingga Ya sudah, cara bahagia. Makanya saya, Alhamdulillah, saya ini kerja sama-sama UII, sama beberapa kampus. Memang Amdan, Amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem Kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus juga sebaliknya, saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab kenapa Gus? saya beri contoh gini kalau misalnya perempuan, perempuan perawan lah atau atau apa saja namanya perempuan mau tanya tentang menstruasi atau head kalau semuanya sistem kampus dia harus kuliah dulu registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu Bandingkan kalau sistem pondok, saya itu sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak ya, enam hari tapi satu bulan penuh. Itu hukumnya apa, Gus ya? Nanti saya mau suan jenengan. ndak ada usah di sini aja. Ya sudah. Sebelum keluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? Enam hari ya sudah ikut yang enam hari. Yang lainnya istighat. Ngoten tok, Gus. Yo, yaudah, ya, ya udah. Begitu terus di masalah utkhiyah. Ya, eh, coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu. Baru dapat jawaban itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulai jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak, Kesini orang mati terbakar kalau dimandiin malah badannya copot-copot itu gimana hukumnya Ini ada orang mati Gus Kendat ini disolati apa enggak Ada orang mati apa itu oplosan juga ya, itu disolati enggak So sering ditanya gitu Enggak usah registrasi Pak Rektor Enggak usah registrasi, enggak usah daftar, enggak usah seminar Makanya kalau orang kampus wani itu, ya yo itu karena ini yang yang ontek ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar, ikrar seikrar-ikrarnya, pentingnya kampus. Karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita ya hormat. Tapi tadi, kita harus saling melengkapi, sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi, bisa apa coba menjaga NKRI kalau nggak tentara. Begitu juga ya sudahlah kita memang fainayadawahi ma'al jamaah kita berkah itu kalau bersama-sama tidak bisa kita sendiri nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter harus ke apa, apa kekhawatiran saya satu takut pas nggak punya uang itu dok dokter agak di duit kan nggak pantas gitu <gifoured> <gifoured> jadi repot gitu daripada beban lah sudah lah nggak usah dokter jadi kalau nggak punya uang ya pantas terus kalau ngebis ya pantas suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas nggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka kayak kok, kok Kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan <tuk> kok kayak agak pas itu. Misalnya rektor lah ditanya mungkar nakir, nggak bisa kan kayak gimana itu. Makanya harus sering ngaji saya supaya agak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkin nakir nggak nggak bisa. Harus berani bentak ini saya rektor loh Pak Mungkar nakir masa. Masa, kalau wali-wali dulu berani masyur di cerita wali-wali ditanya merobuka menabuka saya ini guru tauhid kok kamu tanya merobuka menabuka yang ngelotok kok kamu tidak pernah ngaji enak aja tanya <laughs> jadi wali-wali itu ya rilek saya akan rilek wali di bang barik baru saya yakin karena wali itu lebih dekat allah sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada ada satu kearifan namanya hidup itu apa hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuannya nggak ngagumi Amerika bukan karena angkuh ndak untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu kebutuhan listriknya besar kebutuhan tentaranya besar kebutuhan apa Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak hal itu pinter mana? orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya bangun Mun itu kalau guyon itu lucu. Aku ikut saake, ambil Ung desa sing lebih Saya dulu eskal lebih wargo kok di ini. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbih uduk. Lah suwarga iku mok nuruti sing dikarep. Akhire wis mok mangan, wis ngopi, nguduk, ngopi. Wong ora eroh pakanan liyane iku ora eroh. Nasi mandi ya ora eroh, pizza ya ora apa-apa. Terus aku bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rondo pesek ya wis cantik, rondo ireng ya wis apa darinya seperti itu karena sange enggak pengalamannya jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba makanan apa coba ya senangnya ketemel gemblong itu nah artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di bang pak rektor ini sudah ribet ini makanan apa saja sudah dicoba ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seliranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi, ya itu guyon ya. Guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya. Karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan Istighna itu apa? Al istighna anisya labi Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu Karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu Kalau kamu penuhin nggak akan selesai itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya Gus doain suami saya kaya terus tak guyonin terus gak minta kalau suami kamu kaya yang pertama dirubah itu apa rumah supaya rumah saya bagus kedua apa mobil supaya mobil saya bagus Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya. Kamu pasti itu dievaluasi. Langsung enggak enggak usah, enggak usah. Enggak usah. Sudah sudah gini aja. Ganti. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu, coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama, rumah ya. Rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya? akhirnya harus bagus nggak jadi nggak jadi. <laughs> Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim, terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu kok kurma apa? Anggur, anggur yang sudah matang, matang sekali sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi, dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Kenya ya Allah, gak jadi, gak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kayak tadi ada ibu-ibu ya kurang ya nggak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya bareng tak kasih pertimbangan itu udah, gak, gak usah, gak usah, gak jadi itu. <laughs> jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini. Andi kan ada kona nerimo ing pantum. Coba sekarang ada covid. andikan Indonesia tuh kayak Prancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Prancis, Bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis dua tahun, wah Indonesia hebat di Prancis itu kata dia kalau cerita semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara apa saja minta negara apa saja nyoal negara sementara Indonesia coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada konaan rimo ing pantum bisa kios Indonesia orang miskin nyalahkan negara kelaparan nyalahkan negara apa saja tapi barokahnya dididik kiai ya. jogeman nyalah nawong liyo Sore pun pandum, diame sampai gak ngerti kalau covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu lugu Bah niki saking kofik, ya salam nih kofik, mugo-mugo umur panjang. <laughs> Dikira kofik itu nama orang yang ahli sosial itu. Bah niki dana saking kofik, sematurun sampai no salamku, mugo-mugo umur panjang. <laughs> Bingung kan yang nganterin ini? <laughs> ini gimana yang mau menjelaskan nih? Memang enggak paham? ribet kan tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil itu jelas barokahnya kalimah tadi moto tadi atau pegangan hidup tadi makanya disebut al-ibarat kutun li'a'ilatil mustami'in bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup apalah namanya itu itu adalah penyemangat penyemangat karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang, perang demi kebenaran. Zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi. Yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung saya tidak mesti benar, saya tidak nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti bener lagi kan? <laughs> Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau PD gimana? Nggak Makanya banyak ulama sekarang itu mau tegas tuh nggak berani karena ya ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden, atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu. Yang kamu bela tidak mesti bener, Musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan, pilihan bupati. Wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini. Yang satu bilang ini terus tim suksesnya kamu tanya. Kamu yakin? Ya ada juga. Lah kenapa semangat? Kan saya paling alasannya ya itu aja. Bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi. Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak aturan mainnya. Jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang alami luka, ngalami apa gitu. Ya. Kemudian jurhat ke Nabi ya Nabi gara-gara derekkan jenengan ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini seperti ini. Angirannya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intaku nafa innahum ya kama ta lamun malah ya. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit. Itu saja berani padahal demi kekafiran. Watarjuna padahal kamu punya nilai lebih itu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai ya, itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Nah, iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani hanya takut apa ya? Musibah-musibah kecil atau problem-problem kecil. Lah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti di sisa itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisapnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya umni sholat mau rapat, oh, tapi ini malam. Kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah oh, anak-anak pang di perapatan saya berani kamu <laughs> Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti Makanya itu kalimat Kalimat itu moto atau filosofi hidup Sehingga diulang lagi nasihat itu Iyam saskum korhun korhum kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak? Enggak berani. Akhirnya orang itu, yaitu itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi e, himne Unisula dimulai kalimah kalimah kalimat Karena kalimah ini yang menjaga kita kalimah ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana? itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimat tuh hakim, aliyah nahya wa aliyah namut wa aliyah nubas ada yang riwayat wa biyah nubas insya Allah ta'ala minal amin. kenapa mereka di mana mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin. itu barokahnya ajaran yang benar Allah itu siapa? Tuhan Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur. Tapi punya Tuhan yang yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al awal, dat yang pertama. Tuhan saya keren lah, dat yang gak mati, Tuhan yang nggak mati, yang nggak pernah mengalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang tu, Tuhan karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka enggak tertarik itu coba itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran barokahnya ajaran sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka tapi barokahnya ajaran ini tetap apa tetap Islam makanya Nabi Ibrahim Nabi yang sukses bikin wajah Allah kalimatam bakiatan fi akibi. sehingga kita kita ini bukti sama orang tua misalnya itu ya karena ajaran suwargamu itu karek wong tuamu nak wong tuamu rido, Allah rido nak ora rido, Allah ora ridho ridho wa walidain wa sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu anak-anak tetap hormat punya orang tua yang miskin yang sudah miskin tukang tombok nomor banyak kan di kampung gitu ya tetap hormat Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya kalau baik kalau dak ada usah bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada tadi ada ajaran. Nah, ini di sini ini pesantren dan unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimat tuhakin alihanahya wa alihanahmu. sehingga kita tenang seperti ini saya ini termasuk kiai yang tenang meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar tapi termasuk kiai yang paling tenang termasuk yang paling tua Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang-orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita. Orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i di belakang tuh ngerasani kamu menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa, buktinya di depan saya enggak berani. Jadi anteng saja diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu gak suka kamu. Ya bagus lah, gak suka saya, gak akan utang duit saya. Dimana-mana orang utang tuh karena teman dekat. Kalau gak seneng pasti minimal gak utang, gak pinjam mobil, gak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja, semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah ya baguslah marahin suami. Kalau marahi tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah lah marahin saya mah kalau marahi tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi, tapi kita sekarang tuh karena nafsu ya sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin nggak maksiat. Kayaknya nggak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak ya apa-apa gusti kalau sebaiknya mati ya mati aja enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. <laughs> Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Sawalang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan. Itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan. Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa Allahumma ahyini maka hayatu li watawafani maka wafatu li. Nabi melihat dunia itu begitu indah Ya Allah kalau saya ini hidup anggap saja hidup ini ziyadatan li khairin menjadi modal saya menambah segala kebaikan jika suatu saat saya mati anggap mawon rohatan li minggu syarin itu akhir dari segala keburukan saya sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan Nabi nanti ngendikan lagi ajaban di amril mukmini inna amrohu kullahu khair orang mukmin itu mengagumkan semuanya baik in asobat hunak mak fakahna khairan lah. kalau baru dapat nikmat dia syukur maka itu baik. Wa in sobaro. Kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh ini kenangan saya ini contoh terakhir masalah jadi orang terkenal maupun tidak di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367 juznya 3 di kitab Ihya kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik tapi karena jaim lah jaga imat atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak bener, sementara yang orang bener itu nggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak bener. Kalau pertanyaannya dibalik itu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang bener tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, yang Uh, kampus yang bagus nggak terkenal yang nggak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik sebaiknya orang itu humul menutup diri apa sebaiknya orang terkenal itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya, ndak punya apa tadi, punya ikon tertentu atau punya website tertentu ndak, sudah terserah pengiran, sudah Saya ndak, saya juga ndak sok suci materialistik atau ndak ya, ndak mikir saya, bukan apa-apa ya, karena saya ini, saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, ndak sama makhluk, jadi pusing kalau sama sarah sarannya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk itu, sudah ada, sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan bukan. Cuma nasibnya bejo aja tapi makhluk tetap tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, Ilam aslahakallahu anna aslal jahwa soyet atau sayyidi wal istihar. Bahwa mazmumit. Balil mahmudu alhumulu illa man saharahu huwa ta'ala linasriti ini minhu. Min Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal maka agak dikenali. Kalau gak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun neka, sisi negatifnya neka, harus merumat istri, harus macam-macam kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marzudi cerita kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa cara berpikir tidak seperti itu kalau berpikir ya namanya apalan ya inginnya apal kan nggak ingin lupa lah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa yang dosa itu lupa tak udrin syar'iin lupa yang tidak ada sebab yang apa syariat lupa bawaan ekionya tidak bagus lupa bawaan sering dibentak Oh itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu apal Quran, terus punya kredit jatuh tempo. Pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca. Wa ala dhalika anna azza wa jalla amara al-anbiya'a bi idhari al-amali lil iktida' wa khassahum bi mansibin nubuwah. Wa la yajuzu ayu dhanna fihim annahum khurrimu afdhalal amalin. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan khumul, khumul itu menutup diri. Oke itu baik karena dengan khumul, dengan menutup diri Anda tidak ria Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Muzali, kamu juga harus ingat di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi, harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah. Karena dengan cara jamaah itu bisa solu kamaru itu muni. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya, ya, misalnya amal rahasia selalu lebih baik terus ada pertanyaan Nabi ngendikan kamu sholat yang benar caranya gimana Nabi? ya itu rahasia terus gimana coba? tapi Nabi ngendikan apa? sholu kamaru itu ya sudah kamu sholat niru saya sholat berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? diperlihatkan jadi begitu juga saya berkali-kali bilang Orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak -gara ada tulisan mau beli mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Gak ada maklum, gak ada maklumat. Nah, di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ikhya Ulumuddin bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya. Jadi orang itu harus ngerti ya. Jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka humul ya. Monggo agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu. Juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadir nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala zalika, e ala syuhrah ta'ala amarul bi amal lil -iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa diti ya itu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar kemudian sholatnya Nabi sembunyi Lalu ditanya, Nabi bisa niru siapa? itu rahasia, kamu gak boleh lihat sholat saya saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Buk, tapi bukan berarti kalau gak jamaah sholatnya gak sah, gak tetap. Tapi statusnya jamaah tetap apa? Harus. Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat, sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri itu mesti mirip mantra ini. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar karena standar ada komandonya ada imamnya. Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Coro pikirannya Imam Ahmad keras sekali beliau. Jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat itu madhabnya Imam Ahmad tapi kalau madhab syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah yang kalau satu komunitas gak ya mau melakukan semuanya apa? Bisa. jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali waqa'la qawmun asirru afdalu minal alaniyati terus kata sebagian ulama al alaniyah itu afdal minasirri Terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riak, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairah ummah, itu kalau diterjemah itu kan, wow, khairah ummah, Umat terbaik. Itu kan ya kayak kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye siap generasi moral kan ya lucu kan masa jualan gitu kan ya lucu kita memang ingin menghidmati Ummah berbakti dengan umat membantu supaya jadi generasi hero nobo tidak apa dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana oh kalau ingin jadi hero umat kuliah di sini jangan lalu enggak itu ya sama kita dokter maklumatkan saja dokter gigi dokter kandungan dokter bedah sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan jadi barokahnya maklumat ya jadi saya mohon sekali ini saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebetulnya tapi ya, saya sudah terserah Allah saja kalau itu cara Allah menyebar kebaikan gitu ya monggo pokoknya kita tawakal saja sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sugeng niku nak wonten tiang kepengen